Kebutuhan pokok makanan ini menjadi faktor penting karena stok makanan di rumah mereka itu tidak ada. Toko-toko pun juga hancur, sehingga perlu ada suplai bantuan pangan, khususnya makanan, baik itu untuk anak-anak, ibu-ibu, dan masyarakat di pengungsian, mereka bisa bertahan. Sehingga kami membuka dapur kemanusiaan. Kolaborasi Basnas dengan Sunlight tentu sangat berarti sekali dengan membuka dapur kemanusiaan ini. Dapur makanan Sunlight ini itu adalah salah satu upaya mereka bisa kita suplai bahan bakunya. Insya Allah pasti sangat bermanfaat. Harapan kami Sunlight Basnas ini bisa ada di lokasi bencana kemanusiaan, karena perang ataupun juga karena adanya bencana alam. Sekali lagi, kerjasama Sunlight dan Basnas bisa terus hadir di mana ada bencana-bencana kemanusiaan.